Yang ini saya sebut kerajaan yang wujud sebelum Kesultanan Melayu Melaka lagi. Oh. Kita tak ceritalah Mat Kilau apa semua tu dah bawah-bawah sangat. Alam Melayu memiliki kepimpinan turun-temurun yang begitu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu 12 kota Melayu yang hilang, Ustaz Badli Syah Alauddin. So, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke, ini dari Tazkir Ustaz ya. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa awzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada ni'matmu. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati Datuk Zurihan bin Yusof, Ketua UMNO bahagian Kuala Langat. Yang saya hormati juga pimpinan-pimpinan UMNO bahagian Kuala Langat, Ahli Jabatan Kuasa, Ketua-ketua cawangan, wanita, pemuda, puteri, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Amin, amin, amin ya Allah. Pada malam ini insya-Allah saya diminta menyampaikan satu tajuk, moga-moga bermanfaat, iaitu tamadun dan kepimpinan Islam di alam Melayu. Oh. Hadirin hadirat sekalian, malam ini kita berkumpul untuk mengenang dan mengenal sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya menghargai sejarah. Tak lama lagi kita nak sambut Muharram. Ada satu peristiwa kata Ibnu Abbas, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'al yahuda tasumu yauma Asyura. Nabi, kata Ibnu Abbas, ketika mula-mula sampai ke Madinah masa hijrah, Nabi tengok orang Yahudi puasa pada 10 Muharram. Lantas Nabi pun bertanya, apa hal engkau semua berpuasa? Budak-budak aku, sahabat-sahabat semua tak puasa. Apa hal engkau puasa? Ma hadha? Apa dijawab oleh orang-orang Yahudi? Hadha yaumun salih. Hadha yaumun najjallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Kata mereka, hari ini kami merupakan hari yang hebat, hari yang hebat, bagus bagi kami. Yaumun salih, hari yang bagus, yang baik. Apa sebab? Kerana kami mengenang hari inilah Allah Ta'ala pernah menolong Bani Israel ketika diganggu-gugat oleh musuh-musuh kami dulu, nenek moyang kami, dan Nabi Musa pun berpuasa pada hari ini. Apa jawab Nabi kita? Fa'ana ahakku bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyami. Bila Nabi dengar cerita ini, kata Nabi, aku dengan kau, aku lagi berhak dengan Nabi Musa. Maka mulai hari ini semua sahabat kita puasalah pada 10 Muharram. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dia orang Yahudi dulu sampai sekaranglah, mereka sambut satu perayaan dipanggil Passover.
Pesah, hari Pesah. Hari Pesah. Sehari sebelum Passover, 14 hari bulan Nisan, Yahudi akan buat satu amalan dia panggil Ta'anit Bikharat ataupun Ta'anit Bikharim. Mereka akan puasa sehari. Peristiwa Passover ini ada direkodkan di dalam buku-buku suci Yahudi, antaranya Exodus. Dan mereka berpuasa untuk bersyukur atas kejayaan selepas dibebaskan daripada jadi hamba abdi di Mesir selama 210 tahun. Dan peristiwa ini direkodkan secara eksplisit dalam Quran. Allah turunkan wabak yang mana akhirnya mereka pindah ke Kanaan, yang mana wabak itu dipanggil Makot Mizraim, wabak Mesir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 133, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ, sampai habis ayat. Dan kami menghantarkan kepada orang-orang Mesir taufan, belalang, kutu, katak, darah, macam-macam bala diturunkan, dan akhirnya musuh-musuh Bani Israel surrender. Jadi Nabi ketika tahu bahawa orang Yahudi puasa kerana mengenang sejarah, Nabi kata, ini bagus, kami pun akan puasa juga. Artinya Nabi sangat menghargai sejarah. Nabi tetap kenang sejarah walaupun jarak antara dia dengan Nabi Musa ribuan tahun. Nabi Musa, tuan-tuan, jangan Nabi Musa, Nabi Adam dengan Nabi Nuh jaraknya 1200 tahun. Jarak antara Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim 2240 tahun. Jarak antara Ibrahim dengan Nabi Musa 900 tahun. Zaman Musa sampai Nabi Isa 1900 tahun. Antara Nabi Isa sampai Nabi kita 620 tahun. Allah. Walaupun ribu-riban jumlah tahunnya, tetap Nabi suruh kenang sejarah. Maka apatah lagi kalau kita sejarah baru 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, 71 tahun. Dah lupa. Lagilah kena kenang dan kenang dan kenang lagi. Ayo hadirin hadirat, kita belajar dari sejarah, belajar dari warisan. Alam Melayu itu sendiri luas dan kaya dengan sejarah. Mana duduknya alam Melayu ini? Ini banyak perbahasan para akademik. Kata Profesor Dr. Nik Hassan Suhaimi, ini seorang ahli arkeologi. Dia kata alam Melayu ini bermula daripada Madagaskar sampai ke tanah Melayu, membawa sampai ke Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik, sampailah ke Taiwan. Oh. Dan ini dia seorang ahli arkeologi. Ada seorang sarjana barat namanya Russell Wallace, Alfred Russel Wallace. Dia mengatakan alam Melayu ini meliputi tanah Melayu sampai ke Tanah Serim. Tanah Serim ini di Burma. Bawa sampai ke Kepulauan Nicobar di Laut Andaman di bawah India sekarang. Sampailah ke Filipina, Kepulauan Solomon, sampailah Papua New Guinea. Begitu luas sekali. Sehingga kan ada seorang ahli falsafah Greek namanya Ptolemy. Dia lukis peta kuno. Dia letakkan kepulauan-kepulauan Melayu ni ataupun Malay Archipelago di dalam petanya dan ditulis namanya Golden Chersonis. Dia panggil Semenanjung Emas. Dan zaman itu bahasa Melayu menjadi lingua franca, bahasa perdagangan orang-orang yang singgah di alam Melayu. Wow. Sebab itu alam Melayu, dia bukan alam yang baru wujud. Dia ada memiliki kerajaan-kerajaan tua. Alam Melayu ni bukan setakat Kesultanan Melayu Melaka saja. Bahkan banyak betul. Ini kita tak campur kerajaan-kerajaan di Borneo, Santubong, Samarahan Sadong, Kalaka, Saribas, Malano, itu tak campur. Kalau nak campur begitu banyak. Dulu Muzium Negara pernah buat pameran. Pameran tu nama pamerannya 12 kota yang hilang. Kota Melayu yang hilang. Funan, Chenla, Zenla, Angkor, Khmer, Dravati, Champa, Lakasuka, Kedah Tua, Sriwijaya, Mataram, Medang, Majapahit dan banyak lagi. Ada 12 kota. Dia kumpulkan, dia buat pameran. Kalau yang paling popular di kalangan kerajaan Melayu tua, pertama sekali kerajaan Funan.
Yang ini saya sebut kerajaan yang wujud sebelum Kesultanan Melayu Melaka lagi. Oh. Kita tak ceritalah Mat Kilau apa semua tu, dah bawah-bawah sangat. Alam Melayu memiliki kepimpinan turun-temurun yang begitu luar biasa. Kerajaan Funan dulu tuan-tuan, lokasinya sekarang di lembah Sungai Mekong. Ini abad pertama. Pusat kerajaannya di Biadapura. Sekarang dipanggil Khmer di Kemboja. Zaman itu dia sudah jadi empire sezaman dengan empire Rom, Kushan dan dinasti Han. Kushan ini sekarang duduk negara-negara Xinjiang, Tibet, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Stan, itu semua dinasti Kushan. Sebaya dengan kerajaan kita Funan ketika itu. Oh, Melayu. Mas. Kemudian wujud kerajaan Champa. Champa ni lokasinya di selatan dan di sebelah tengah Vietnam. Ini abad kedua. Pusat kerajaannya di Indrapura. Nama tempatnya Indrapura. Ada beberapa lah ibu negara yang popular. Indrapura. Kemudian datang pula kerajaan Kedah Tua. Lokasinya di Sungai Mas dengan di Sungai Bujang. Ini abad kelima. Pusatnya di Pengkalan Bujang. Sampai sekarang masih ada lagi arkeologinya. Kemudian datang kerajaan Gangga Negara. Lokasi ini di bahagian barat tengah di tanah Melayu ini. Ini abad ke-6. Pusat kerajaannya di Pengkalan. Katanya di Beruas, di Perak, apa semua itu. Kemudian datang pula kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya ini di Sumatera, di lembah, di Sungai Musi di Sumatera. Okay. Ini abad ke-7. Pusatnya di Palembang. Kemudian datang kerajaan Angkor. Angkor ini di lembah Sungai Mekong. Ini abad ke-9. Pada abad ini, kerajaan Champa, Sriwijaya, Angkor, dia sezaman dengan kerajaan Abbasiyah. Oh. Sezaman dengan kerajaan Byzantin, dinasti Tang dan kerajaan Chola. Sezaman ketika itu. Kemudian datang kerajaan Majapahit atau Majapahit, lokasinya di Jawa Timur, abad ke-13. Pada abad ke-14, Champa, Angkor, Majapahit sudah sezaman dan setaraf dengan Empayar Mongol, Turki Utsmaniyah dan Kesultanan Delhi. Lepas pada itu barulah munculnya kerajaan Melakanya, Aceh dan macam-macam lagi. Timbul pertanyaan, kenapa cerita kerajaan-kerajaan tua orang Melayu ini tidak popular? Jawapannya kerana ceritanya disorok oleh penjajah. Penjajah dia sorokkan segala cerita ini. Antara kerja penjajah, bila jajah negara orang, dia padam sejarah. Dia tak nak bangsa yang dia jajah rasa hebat. Dia nak supaya kita rasa bodoh sampai mati. Dia tak nak bagi kita agung-agung sejarah lampau. Sebab itu, dia datang pertama sekali dia ambil manuskrip. Buku-buku. Tuan-tuan kalau nak baca buku sejarah, pergi mana sekarang? Museum negara? Perpustakaan negara? Jawapannya tidak. Kalau tuan-tuan nak tahu sejarah, tuan-tuan kena pergi British Library. Di mana? Di London. Tuan-tuan kena pergi Museum Topkapi di Istanbul. Tuan-tuan kena pergi Museum Leiden di Belanda. Tuan-tuan kena pergi ke Portugal. Kerana semua manuskrip, ribuan manuskrip kita, catatan-catatan kita, kanun bertulis, sejarah Melayu, hatta hikayat Hang Tuah, surat-menyurat daripada Sultan Melayu kepada pembesar luar, semua simpan di London. Nama-nama Tok Penghulu setiap mukim, berapa gaji Mat Kilau, berapa gaji Tok Gajah, semua disimpan di sana. Allah. Why? Dia tak nak kita tahu kita pandai mengurus dan mentadbir. Okay guys, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah selesai guys. Dan itulah 12 kota Melayu yang hilang. Ustaz Baldili Syah Alauddin. So, sangat-sangat terkejut saya melihat dan mendengar daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz Baldili Syah ini berkenaan dengan Melayu. Berkenaan dengan, ini ada hubungannya gitu guys, dengan kerajaan Majapahit, Sriwijaya dan juga kerajaan-kerajaan lain yang ada di Menanjung Melayu seperti itu guys. Wow. Allahu Akbar ya Allah. Ternyata di Semenanjung Melayu termasuk juga Indonesia sekarang itu sezaman dengan Turki Utsmani, Mongol dan lain sebagainya. Wah. Ini sebuah pengalaman, ini sebuah apa namanya ilmu yang sangat bermanfaat karena kita ya buta akan sejarah, dibutakan oleh para penjajah untuk istilahnya tidak mengetahui tentang sejarah. Dan kita beruntung dan juga Malaysia beruntung istilahnya mempunyai Ustaz Baldili Syah Alauddin
yang mana beliau mempelajari sejarah dan menyampaikan kepada kita sehingga tahu bahwasannya kita adalah orang yang kuat. Nenek-nenek moyang kita adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang lihai dalam segala hal bidang. Begitu juga kita hari ini, kita bisa melakukan apapun. Dan ingat bahwasannya sejarah patut kita hargai. Dan semoga video ini dapat menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita. Semoga bermanfaat. Jangan pernah lupa untuk senantiasa melakukan kebaikan, karena kebaikan itu akan datang kepada kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.